sawah yang dicipta khusus untuk murid tingkatan 3 bagi membantu mengukuhkan kefahaman dalam subjek pendidikan Islam, iaitu bidang Islamiah. Selain itu, kami juga menyediakan 3 perkara di dalam taman sesawah ini, iaitu nota ringkas, latihan pengukuhan dan beberapa permainan yang menarik bagi membantu murid. Nota ringkas bagi setiap pelajaran boleh dibaca ataupun terjemuk turun oleh murid melalui laman sesawah ini. Latihan pengukuhan setiap pelajaran dan serta satu latihan pentaksiran untuk kesemua pelajaran telah disediakan bagi membantu murid mengulang kaji. Akhir sekali, 5 permainan yang menarik dan seronok berdasarkan tajuk pelajaran bidang akhlak tingkatan 3. Kami mencipta laman sesawah ini kerana kami mendapati murid bosan dengan kaedah yang digunakan guru suatu PDPR. Selain itu, murid juga sukar untuk menghafal fakta-fakta yang terkandung dalam buku teks pendidikan Islam bidang akhlak Islamnya. Akhir sekali, murid juga kurang bersemangat untuk menyertai kelas secara atas talian melalui kaedah biasa. Objektif kami yang pertama adalah mencipta aktiviti PDPR yang menarik berdasarkan bidang akhlak Islamnya tingkatan 3. Yang kedua, membantu murid menguasai bidang akhlak Islamnya dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Yang ketiga, menarik minat murid untuk mengukuhkan pengetahuan dalam bidang akhlak Islamnya secara atas talian. Noveti bagi produk kami adalah yang pertama, alat pedagogi interaktif. Kedua, selaras dengan sukatan pelajaran KSSM Pendidikan Islam. Ketiga, Canvas Learning, iaitu permainan yang kami sediakan menarik minat murid. Keempat, menekankan gabungan kaedah pembelajaran VAK. Kelima, mudah dimiliki oleh setiap murid hanya melalui enjin carian saja dan tidak perlu muat turun. Keenam, tema warna yang terang merangsang daya fikiran murid. Manfaat produk kami adalah mesra pengguna dapat menjimatkan masa, persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan dapat meningkatkan motivasi. Sebelum melancarkan laman sesawah akhlak master ini, kami telah mengadakan ujian pra yang mana 20 soalan berkaitan bidang akhlak Islamiah telah dijawab oleh 10 orang murid tingkatan 3. Setelah melancarkan akhlak master ini, ujian post diadakan dan peningkatan markah jelas dilihat. Di sini adalah beberapa maklum balas yang kami terima melalui ujian pra dan post. Selain itu, beberapa komen juga telah diterima melalui laman sesawah kami. Saya nama Finda Syikin. Pada pendapat saya, akhlak master ini sangat menarik dan dapat membantu saya untuk lebih faham dalam bidang akhlak. Terima kasih akhlak master. Akhlak master tingkatan 3 berpotensi untuk dikemasyarkan dalam laman sesawah pendidikan Malaysia seperti D5, KPM dan web pendidikan. Trafik dan iklan dalam laman sesawang ini juga dapat menjana kewangan kepada kami. Laman sesawang ini juga berpotensi untuk dibuat dalam bentuk aplikasi pada masa akan datang dan keuntungan dapat diperoleh melalui platform Google Play atau App Store. Kesimpulannya, murid tingkatan 3 dapat mengukuhkan lagi pemahaman mereka dalam bidang akhlak Islamiah dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Dengan adanya laman sesawang ini, murid dapat menggunakannya secara atas talian bila-bila masa sahaja. Justeru, kesan positif daripada penggunaan akhlak master ini lebih dapat diterima luas di luar sana.